Terima kasih Anda masih di Buletin Indonesia Malam. Pemirsa, kubu pasangan calon nomor urut 3 menggelar konferensi pers setelah melihat hasil perhitungan sementara di kediaman Prabowo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Seluruh ketua umum dari partai pengusung dan sejumlah tokoh hadir menyambut kemenangan pasangan Anies Sandi. Hasil penghitungan sementara yang memenangkan pasangan Anies Sandi disambut meriah seluruh pendukung dan simpatisan. Ketua Umum Partai Pengusung seperti Haritanu Sudibjo, Abu Rizal Bakri, Sohibul Iman, dan sejumlah tokoh mengunjungi rumah Prabowo yang berada di Jalan Kertanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan selamat dan rasa syukurnya atas kemenangan pasangan Anies Sandi. DKI Jakarta mendapat gubernur dan wakil gubernur baru. Alhamdulillah, hitungannya adalah 57% lawan 42. Ya, ada komanya sekian. Saudara-saudara sekalian, berapa bulan yang lalu kita 23 September kita mulai di tempat ini dan hari ini kita juga di sini. Saya mendapat kehormatan untuk mengucapkan selamat kepada saudara Anies Rashid Baswedan. Saudara Sandiaga Salahuddin Uno. Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno menyerukan kepada seluruh warga Jakarta agar tetap menjaga situasi yang kondusif. Fase kampanye, fase perbedaan disudahi. Ke depan fase kerja bersama menanti untuk kita tunaikan bersama-sama seluruh warga Jakarta. Rian Camutakin dan Khairul Arifin, MNC Media, Jakarta.